sekali. Nah, nanti di sana kita bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman bersama-sama, dan juga teman-teman baru loh. Adik-adik jangan lupa ikut ya. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman, Kak Erna ingin mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Yuk, kita sebut nama Tuhan dulu ya adik-adik. Oh Tuhan Yesus, amen. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau memuji nama Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, mau seperti seorang murid, seorang pemeria yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati kami, hati yang memuji nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Halo adik-adik, adik-adik selamat datang di sidang anak-anak minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita, Tony dan Kak Yusandi mengajak adik-adik, ayo kita bertidur bersama-sama. Dan judul kita kali ini yang berjudul I Love You Jesus. Seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Nah, nanti kita simak ya kisahnya bagaimana sih pertama kali Musa lahir. Nah, sebelum kita mulai firman, nah, Kasa majak berdoa ya. Ikuti Kasa berdoa. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan jadi anak-anak yang terus mendengarkan firman-Mu, punya telinga seperti seorang murid yang terus taat dan datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Kasa akan bercerita. Nah, adik-adik, minggu lalu kan kita sudah membahas cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf yang berada di Mesir dan juga beserta keluarganya. Nah, hari ini Kasa akan cerita tentang Musa. Bagaimana cerita ini diambil sekitar 400 tahun yang lalu pada saat Yusuf memerintah di Mesir. Nah, sesudah Yusuf memerintah di Mesir, nah, Mesir diambil alih oleh Firaun. Nah, Firaun ini adalah yang mengepalai Mesir. Jadi ketika Yusuf meninggal, Yusuf sudah tidak lagi memerintah di Mesir, melainkan sekarang ada seorang yang disebut Firaun. Nah, Firaun ini yang memerintah Mesir pada saat itu. Bagaimana Firaun ini adalah seorang yang tegas dan jahat adik-adik. Bagaimana Firaun sangat resah ketika Mesir dikuasai oleh banyak orang Israel. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi orang Israel sehingga
setiap hari bangsa Israel ada saja yang melahirkan. Nah, suatu ketika Firaun ini takut. Kenapa takut adik-adik? Karena dia takut perkembangbiakan orang Israel tuh sangat banyak di dalam Mesir. Nah, dia jadi resah bagaimana dia tidak ingin ada orang Israel lagi di Mesir. Nah, dia mulai menyiksa orang-orang Mesir dengan apa? Dengan dia memperbudak orang-orang Mesir. Si Firaun ini menyuruh orang-orang Mesir, orang-orang Israel untuk bekerja pagi dan siang, pagi, siang dan malam. Untuk apa? Untuk membuat kota-kota, patung-patung yang menyerupai Firaun itu, adik-adik. Nah, tapi suatu ketika si Firaun juga mengeluarkan perintah untuk apa? Untuk membinasakan semua anak-anak laki-laki yang lahir dari orang Israel. Nah, bagaimana Firaun ini sangat kesal oleh bangsa Israel sehingga dia mau membunuh setiap anak bayi yang laki-laki, adik-adik. Nah, bagaimana ketika ada seorang Israel melahirkan seorang anak laki-laki, ia langsung menyuruh orang-orang untuk prajurit-prajuritnya untuk membunuh anak tersebut. Dan dia juga berkata kepada Sifra dan juga Pua, dia adalah seorang bidan. Nah, di mana ketika bangsa Israel sedang melahirkan seorang anak laki-laki, dia harus dibinasakan, langsung dibunuh. Sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup untuk dapat melayani Firaun, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa perempuan Israel pun tidak tega untuk dapat membunuh anak-anak Israel itu. Bagaimana Tuhan juga memberkati Sifra dan Pua, agar apa? Agar kuat untuk melawan si Firaun ini. Tuhan berkata bahwa jangan takut, Tuhan akan melindungi orang-orang Israel. Nah, terus Tuhan pun berbicara kepada Firaun bahwa dia tidak boleh membunuh anak-anak laki-laki dari bangsa Israel. Nah, kemudian si Firaun ini tidak menyerah. Dia sangat kuat, adik-adik. Dia malah mengeluarkan perintah lagi bahwa setiap orang Israel yang melahirkan seorang anak laki-laki itu harus dibuang ke Sungai Nil. Jadi tetap saja ya, adik-adik, tetap dibinasakan. Nah, tetapi kita lihat, nah, si Musa ini adalah seorang anak laki-laki dari bangsa Israel. Nah, pada suatu ketika, Yokhebet, dia adalah ibu dari seorang Musa. Dia melahirkan anak laki-laki. Nah, tetapi dia bingung, kebingungan setelah melahirkan, karena dia harus menyembunyikan Musa. Dia membuat sebuah peti dari rumput yang dianyam, dan juga dia mengoleskan ini lumpur-lumpur hitam, agar apa? Agar keranjang itu tidak bocor, sehingga Musa dapat bertahan hidup di atas sungai ini, adik-adik. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yokhebet ini, ibu dari Musa, dia terus menyembunyikan Musa. Tetapi semakin hari, sudah 3 bulan lebih, ya, Musa pun terus bertumbuh dewasa, terus bertumbuh besar, sehingga dia tidak bisa disembunyikan lagi. Nah, makanya si Yokhebet ini membuat peti dari rumput tersebut. Nah, kemudian dia terus menaruhnya di atas sungai, yaitu ada Sungai Nil, di mana si Musa ini dibiarkan mengikuti arus dari Sungai Nil tersebut. Nah, tetapi ada seorang anak perempuan yang menjaga Musa, yaitu adalah seorang anak perempuan, yaitu adalah kakaknya sendiri yang bernama Miriam. Bagaimana ketika Musa ditaruh di atas air, Miriam pun terus menjaganya sampai pada akhirnya Musa ini apa, ditemukan oleh seorang putri Firaun. Nah, putri Firaun ini sedang bersama-sama teman-temannya sedang mandi di sungai tersebut. Nah, lalu ketika dia mandi, dia ketemu oleh Musa. Dia ketemu dengan satu keranjang. Pas dilihat, putri Firaun pun sangat senang dia melihat seorang bayi laki-laki yang sangat menarik, adik-adik. Bagaimana Musa ini sangat menarik, sehingga putri Firaun pun tergerak hatinya untuk apa? Untuk merawat Musa sebagai anak dari bangsa Israel tersebut. Nah, dengan tidak khawatir, putri Firaun pun langsung menggendongnya dan juga
apa dan juga merasa sangat senang. Nah, suatu ketika. Nah, pada saat itu juga si Miriam pun tergerak hatinya. Bagaimana Miriam berani memberanikan diri untuk berbicara kepada putri Firaun tersebut? Untuk apa? Nah, pada saat itu anak bangsa Israel tuh harus diasuh oleh bidan-bidan adik-adik. Bagaimana Putri Firaun meminta tolong kepada Miriam untuk dapat mencarikan pengasuh untuk mengasuh Musa tersebut adik-adik. Nah, di sini Miriam langsung menunjuk ibunya sendiri, yaitu adalah Yokhebed. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa apa adik-adik? Tuhan selalu melindungi Musa. Untuk apa? Untuk dapat berguna pada rencana yang Tuhan akan jalankan adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga bisa pada hari ini adik-adik, bagaimana kita juga ingin dipakai Tuhan, kita ingin berada di jalan Tuhan. Ketika kita berada di jalan Tuhan, Tuhan pasti selalu melindungi kita adik-adik, seperti Musa. Bagaimana Musa tetap hidup walaupun tadi Firaun terus membunuh seorang anak laki-laki dari bangsa Israel, tetapi karena Musa berada di jalan Tuhan, keluarga Musa juga berada di jalan Tuhan, makanya Musa pun selalu dilindungi oleh Tuhan. Melalui apa? Tadi pertama ada ibunya yang menciptakan keranjang, yang kedua ada kakaknya yang selalu menemaninya ketika Musa itu berada di atas sungai adik-adik, dan yang terakhir ada putri Firaun. Bagaimana putri Firaun mengangkatnya menjadi anak. Nah adik-adik, nanti Karana akan menyampaikan bagaimana sih penerapan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang harus kita lakukan. Nah adik-adik, kasam sampai di sini, Tuhan memberkati. Nah, puji Tuhan adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita tentang Musa yang dibawakan oleh Kak Samuel, di mana arti nama Musa adalah ditarik dari air. Nah adik-adik, dalam cerita itu tadi kita melihat bahwa Tuhan menggunakan banyak cara, Tuhan juga menggunakan banyak orang untuk menjaga atau melindungi Musa. Nah, Tuhan menggunakan ibu Musa, kakak perempuan Musa, juga bahkan Tuhan menggunakan putri Firaun untuk melindungi Musa. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita hari ini juga sama, Tuhan menggunakan banyak cara, Tuhan menggunakan juga banyak orang untuk melindungi kita. Nah contohnya adalah mama, papa, adik-adik. Nah karena itu adik-adik perlu belajar taat kepada mama, papa, adik-adik, juga perlu belajar sopan kepada mama, papa, adik-adik. Nah kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan menggunakan banyak orang, Tuhan juga menggunakan banyak cara untuk melindungi kita. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah puji Tuhan adik-adik, untuk mengakhiri sidang anak-anak kita hari ini, kakak mengajak kita sama-sama berdoa. Nah yuk adik-adik kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah sama-sama memuji Tuhan, juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan begitu mengasihi setiap diri kami, menyediakan banyak orang, juga Tuhan menyediakan banyak cara untuk melindungi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin.